Ini kita ada di Pasar Hewan Pati, Pasar Wage ya ini. Ini kelihatan ada sapi yang habis kebakar, sampai ngelupas semua ini. Ini kok bisa sampai kebakar kayak gini nih? Mungkin kandangnya kebakaran mungkin. Kita lihat nanti siapa tahu orangnya masih ini bisa diajak ngobrol. Habis kebakar sampai hampir separuh badan ya ini. Untung masih hidup. Untung masih hidup kamu ya. Kasihan ya kamu ya. Aduh. Sampai ngelupas kayak gini. Ini dijual dengan harga 20 juta. Kalau di sini 20 juta, kelihatannya sudah dapat yang besar. Kebakarnya itu sampai separuh badan. Duh, ngamuk. Ngamuk. Oke, kita bahas lagi. Sampai. Darahnya keluar. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Awas. Ada pedet betina. Oke, ini juga sama kayak yang tadi. Ya Allah. Habis kebakar ini, guys. Ini apa mungkin kebakaran rumahnya apa ya? Kok sampai ngelupas kayak gini? Ya Allah. Sedih banget. Yeah.
sampai kayak gini. Kasian banget tuh sampai kaki-kakinya loh. Yang sebelah sini nggak apa-apa, lo nggak apa-apa. Ini yang sebelah sini. Lebar kopong kita ini. Ada juga. Coba kita. Oh, keras guys. Ini keras ini. Oh, keras guys. Atas sih pak, atas sih wi. Kopong ya kita ya. Atas sih, ini atas sih. Oh, lo atas. Kopong kita ya. Kopong mau nak kono ya ono iki. Iki. Lha iki mau. Oh. Ya nek iki ora kopong. Marah. Atas. Iki nane ndune. Arang-arang dibunda. Oh. Terus meneh iki jurek pandingan titik mesti mau. Katanya habis kebakar, tapi ada yang menduga ini penyakit kulit. Tapi separuh badan. Yang sebelah sana enggak ada. Kayak gitu untuk teman-teman mungkin bisa untuk referensi biar sama-sama apa ya untuk bisa saling menjaga ternaknya masing-masing ya. Ini mungkin kalau dikupas apa maksudnya? Kalau terlepas itu mungkin seperti ini kondisinya. Ya Allah, ini bisa. Ini ada teman-teman dari Gerabak. Ada teman-teman dari Gerabak cari sapinya di sini. Ini sudah tumbuh loh. Ini sudah sebagian tumbuh. Sudah hampir sembuh. Kopong apa kulit sih kira-kira? Kopong. Kebakar. Oke, gitu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.